Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida' wal akhiru bila intihak. Jami'u sifatil uliya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal waba. Qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana muhammadin. Khairid dawa' likulli saqami wa da' rahmatan wa shifa' fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard wa sama'a ma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan para sesepuh ini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya sesepuh kita Habibana Umar Mutahhar, yang beliau datang dari Hadramat Hariwan Umar bin Alwi bin Al-Mutahhar dari Hadramat. Nugi yang kita hormati Habib Umar bin Ahmad Mutahhar dan para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada katon apa ya? Dan yang saya hormati terutama bapak-bapak dari Forkominda Semarang, bapak atau ibu wali kota, bapak Dandim, bapak Kapolres atau yang mewakilinya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati Pak Dandamir, Pak Camat, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang saya banggakan, dan para sesepuh pinasepuh khususnya yang di Semarang ini, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdim kita dan para sesepuh wau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita hidup di Indonesia ini harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi Allah taala memberikan kesuburan, kemakmuran apa yang ada di negeri ini tercinta ini. Kita ditanya sejauh mana kita menikmati dan mampu mensyukuri atas apa yang telah diberikan kepada kita semuanya. Yang kedua, banyak nilai-nilai yang sangat tinggi, terutama kita bisa melihat bapak-bapak dari pendiri bangsa yang ikut andil besar mempunyai kontribusi yang sangat luar biasa. Dari mulai dijajah Portugis, Spanyol, Inggris sampai VOC. Berapa bapak-bapak kita yang ikut andil besar sehingga ditegaknya kembali sangsaka merah putih. Perlu diingat bahwa berdirinya sangsaka merah putih atau kemerdekaan yang kita raih untuk Indonesia itu berdarah, bukan hadiah. Tanaman-tanaman mutiara yang ada di negeri tercinta ini dari mulai Pasai, Aceh, sampai ke Banten, sampai paling timur, dan di Kalimantan juga beberapa tokoh-tokoh aulia, tokoh-tokoh ulama sangat memagari di pulau per pulau yang ada di negeri tercinta ini. Sudah subur makmur, banyak walinya, banyak aulianya. Namun sayang sekali apabila para beliau-beliau itu sudah mulai dilupakan. Ya maaf saja,
maaf. Karena orang mau mengholi para beliau terkadang takut dituding macam-macam. Lama-lama generasi kita tidak tahu, tidak mengenal atau kenal siapa pejuang-pejuang Islam khususnya. Siapa para beliau-beliau itu yang ikut andil besar dalam kemerdekaan ini. Untung-untung para bapak, para ibu, kalau kita lihat Taman Pahlawan di Indonesia, tidak Kalibata, tidak Semarang, tidak Bandung, Surabaya, rajin, bersih, dan lain sebagainya. Kita bangga kalau melihat itu. Satu sisi. Tapi coba kita melihat Ma'la dan Baqi. Di Ma'la ada azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Garwane Kanjeng Nabi. Yang terkenal Ummahatul Mukminin yang berjuang luar biasa dengan Kanjeng Nabi. Siapa? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anhu. Di Madinah berapa makam-makam sahabat dari mulai Jabal Uhud, Badar dan Baqi. Kuburan itu hampir rata. Nisan itu numpuk do watu. Sebagian saya ono watu-watu nih. Tapi kalau ditanya, saya mau tanya makamnya Umi Hani atau Umi Salmah. Mana? Siapa enak ya? Mamnu, mamnu, haram, haram. Nah kalau sudah terjadi yang demikian, apakah generasi kita muda yang akan datang akan mengetahui siapa pejuang-pejuang yang ada di Indonesia ini ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dan ikut andil besar dalam mensyiarkan dunia Islam sehingga 80% apa yang ada al-Islam di Indonesia jasa siapa? Sejarah kubur yang angel. Inilah tantangan kita ke depan. Bila mana kita-kita ini sudah mulai lupa sejarah, suwi-suwi ora weruh berjuang ning Indonesia. Ditakoni mbuh. Boro-boro nek Fatihah ora kedarung. Ila hadrat timbah mbuh Al-Fatihah. Perang khawatir kalau sudah begini. Ini bahayanya. Maka dengan adanya khol Habib Hasan Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat. Insyaallah nanti akan muncul lagi yang sudah mulai tergugah. Walaupun tidak harus potong kambing kok. Yang namanya memperingati. Holnya siapa? Kanjeng Pangeran Diponegoro. Holnya siapa? Bapak Jenderal Sudirman. Holnya siapa? Tengku Cik Ditiro. Tengku Umar. Holnya siapa? Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo. Holnya siapa? Ibu Kartini. Holnya siapa? Banyak sekali. Kalau selalu kita diingatkan oleh begitu terus, kita lama-lama akan menguak sejarahnya para beliau. Bila mana kita sudah menguak sejarah para beliau, kita akan bangga kepada para beliau. Apalagi rumah per rumah sudah mulai ada gambarnya Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Kiai Mojo. Ini kalau kesempatan ada hal begini ini, bu, yo foto nih, yo coba Lutfi, Habib Umar Mutohar, apa ib lainnya, pasang jeng Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo dan lain-lainnya. Nek takon ganjaran, ganjaran ini gede ku. Soalnya apa? Kita mengingatkan sejarah, pejuang-pejuang para beliau, ulama roto-roto. Apa tidak luar biasa? Inilah pentingnya khol. Bukan terus berlebih-lebihan, tidak kok sedih ditutup dengan ini. Jangan berlebih-lebihan loh. Berlebih-lebihan tekondi. Maka sekali lagi saya sangat bangga sekali adanya hall-hall yang ada di Indonesia ini. Hallnya Sunan Kudus, hallnya Mbah Mutamakin, Mbah Asari Kaliwungu, dan lain-lainnya. Semoga dengan adanya hall kita pulang bisa membawa suri keteladanan para beliau. Coba kita ini kayak nahlah, kayak tawon. Nek menclok kendak ngono kembang bali ning gawa madu. Itulah cokoyo kupu. Kupu ku tirak-tirakate wani, nek wis metu tekan tunge, wis iso mabur,
bisa nyerot madu kono kene ning ora iso nggawa bali. Nek tawon jenggerenge medeni. Tapi nek bali nggawa oleh-oleh kena nggo tombo awake dhewe, keluargane, tetanggane. Itulah yang kita harapkan dalam adanya pengajian di mana saja dan adanya hal. Dan untuk napa? Untuk memperkuat nambah mahabbah kita. Mahabbah datang Allah Ta'ala. Mahabbah datang Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbah datang para ulama. Mahabbah datang para awliya. Sopo sing demen. Karo para awliya benjang bakal dikumpul lagi kalian tiang-tiang yang dibun demeni. Muga-muga kita termasuk niko. Allahumma amin. Saking meniko apabila kita selalu ingat kepada para beliau, paling tidak nantinya kita akan menambah cintanya. Saat niki-niki melentur. Cintanya karo ulama sebagian melentur. Cintanya karo kiai melentur. Cintanya karo republik piyambak negara dewe, tanah air dewe mulai melentur. Wis kurang kepercayaan nih. Kurang percaya karo negara nih. Kurang percaya karo pemerintah, kurang percaya karo TNI ini, kurang percaya karo polisi ini, dan lain sebagainya. Kalau sudah mulai digrogoti, kekuatan Indonesia niku untuk pertahanan nasional diantaranya apa? TNI, Polri, dan ketahanan pertahanan semesta. Niku kekuatan Indonesia. Tapi makin pun diobok-obok pertahanan semesta rakyat, ngoten nih maksudnya. Yang melahirkan TNI Polri, bapak TNI Polri itu adalah rakyat. Dun, jubi nih umpamane kulo wonten hari 1 Juli hari kepolisian, 5 Oktober hari TNI. Sing mengulang tahun ini di samping TNI mengulang tahun ini piyambak, kita selaku bapak rakyat ini wis tahu ngulang tahun ini apa? Ini ku pertanyaan kok. Gawe roti dewe, ditulis kesekian sendiri. Nyumet lilin dewe, disebul dewe liline. Keplok-keplok dewe. Roti ini bagi dewe. Kon biyene, aku tak kok bapak iku ning ndi. Coba kalau rakyat Indonesia di samping TNI Polri yang mengulang tahun ini, tapi kita selaku bapaknya di mana-mana selamat ulang tahun, selamat hari TNI atau hari 5 Oktober atau 1 Juli semarak di setiap kampung dan kita mengikuti meramaikan hari ulang tahun tersebut. Kaya ngopo kekuatan Indonesia, kaya ngopo pertahanan nasional Indonesia ini ditakuti, diwedeni. Nah, tapi nek wis ngono mundur akhire napa oknum-oknum pihak ketiga penak nggo jauhke rakyat karo percayane karo kiyaine, percayane karo HBIP, percayane karo pemerintah TNI Polri dan sebagainya. Nek wis adoh-adoh terus jur bakal ono apa niku rasane berat, berbahaya niku. Bila mana kita sudah mengetahui hal yang demikian, ayo rapatkan jajaran barisan kita. Jangan sampai ada kesenggangan hingga pihak-pihak ketiga oknum sempat untuk memberikan hoax. Kita mundur dari adoh demene karo TNI Polri dan pemerintah kiai. Akhire sing ora seneng Indonesia tepuk tangan bojo boro-borone ora keplok nganggo sikil barang lho niki sing kita kuatirke. Maka dari itu maksyiral muslimin rahimakumullah, ayolah kita hanya melontarkan pertanyaan dok tunggal jalan panjenengan sedaya. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Ya. Jawab yang keras. Ya. Nah, ini saya bangga. Tapi aja luntur munine tidak. Perlu kita ingat untuk menunjukkan kecintaan kita kepada tanah air walaupun subur kayak apa. Sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.